Ini sampai malam ya teman-teman ya. Ini sudah pukul 7 malam kurang lebih lah. Ini belum selesai. Tadi mulai pukul 5:30. Ini ngelembur lah malam lah. Ya lokasinya sangat seram juga sih. Agak seram lokasinya ini di tengah-tengah hutan ini. Tengah-tengah hutan Kawunganten lah mungkin lah ini. Ini karena tempat ini sangat sangat rawan ini ya. Ini buat pelindung monyet lah. Biar supaya aman, ini saya bikin sendiri. Ngerancang sendiri nih ya. Ini pakai paralon 4 in. Ini saya potong 50 cm. Atas tutup, bawah tutup. Tapi yang bawah ini ya pakai karet sendal ini ya. Ini dibikin lubang, masukin dulu. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ya, ini masuk. Nah, ini sudah masuk, ini ditekan sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini jadi aman lah. Aman dari gangguan monyet ini. Karena lokasi ini sebagian ini banyak monyetnya ini di sini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ini lagi, ini tinggal narik. Nah, ini tukang nyadap pohon nipa ini ngelembur sampai malam ini belum selesai. Harusnya berangkatnya tadi pukul 3 siang. Tapi berhubung masa gulanya belum matang masa gulanya. Jadi ya terpaksa lah. Ini tempatnya agak seram juga ini di sini. Lokasinya agak lumayan seram ini di sini. Jadi untuk yang penyadap nipa harus orang yang betul-betul berani lah mungkin lah. Harus yang betul-betul berani ya. Karena nyadapnya di hutan. Ya mudah-mudahan sih aman lah. Ini malam ya, pukul 7 lebih mungkin ini sudah.